Subhanallah, kejadian pelik satu Ramadan. Masya Allah, tak tahu macam mana kucing yang comel ni duduk dalam sangkar. Kemudian, macam mana boleh muat masuk dalam sangkar ni? Sekejap, macam mana boleh duduk dalam sangkar? Lepas tu, manakala hamster berada di luar. Ini hamsternya. Tapi syukurlah kamu tak dimakan oleh kucing-kucing ni. Ya Allah. Okey. Asalnya. Sini, sini. Asalnya. Asalnya. Itu dia. Itulah. Dia nak masuk dalam sarang dia, tengok. Ha. Subhanallah. Okey. Hei. Dia kenapa terbalik ni? Macam mana ni? Ha, tengok. Adik-adik pun pelik. Mari sini. Kamu ni. Macam mana boleh duduk dalam sarang hamster ni? Okey. Jadi kita fikir macam mana boleh bertukar. Ha? Lepas tu, sebenarnya hamster duduk di... Okey. Sebab dia orang tak biasa, jadi dia orang tak makan. Okey. Jadi dia orang tak heran pun dengan ni. Okey, dia orang boleh kawan. Sebenarnya sini kawasan hamster. Hamster duduk sini ah. Ni banyak ni hamster. Hamster duduk sini. Masya-Allah. Okey, anak-anak pun semua tak ada, tak tahu macam mana boleh berlaku. Okey. Ini ada ibu hamster. Okey, ibu hamster yang baru beranak, ada baby-baby bawah tu. Nanti kita tengok macam mana dia boleh masuk. Okey, tapi tak apa-apa jelah ni. Okey, nampak tak ada anak hamster. Anak-anak yang kecil ni. Ibu tengah menyusu. Okey, ni kita tengok macam mana boleh anak kucing ni boleh duduk dalam hamster ni. Boleh duduk dalam bekas hamster. Okey, itu ibu hamster, dia ada anak kecil dia dalam tu. Tapi nampakkan dia tengah menyusu anak-anak tu. Okey. Lepas tu ni hamster-hamster lain yang dah semakin membesar. Ha, nampak ni, Atikah tulis, jangan buka ada anak hamster. Sebab anak hamster ni, kalau kita sentuh, kalau kita sentuh anak hamster, ibunya boleh makan. Sebab anak tu dia jadi bau lain. Kita tak boleh sentuh langsung. Kalau kita sentuh, ibu boleh makan anak sebab dia ingat bukan anak. Sebab dia cam dengan bau tu. Sensitif sangat dia dengan bau. Okay. Jadi mari kita tengok macam mana anak kucing ni boleh duduk dalam bekas hamster. Dan macam mana hamster pula boleh duduk di luar. Kalau kita fikir logik, macam tak logik dia duduk di luar tu. Okey, mari kita tengok hamster lagi jalan ke mana. Okey, tengok ni. Okey. Hei, awak buat apa dalam ni bekas hamster ni? Dalam muat-muat. Okey, duduk main doang tu. Okey. Cuba buka, cuba tengok. Ha, tengok. Hei. Ish, ambil. Nanti susah. Susah nak ambil. Hamster. Okey, ambil dia. Ambil dia. Okey. Jangan. Tolong ambil. Okey. Jadi sekarang kita pulangkan semula dia dalam bekas. Kamu ni, mungkin dia orang tolak. Memang kucing ni selalu main dengan hamster tu daripada luar lah. Mungkin dia tolak daripada atas tu. Daripada atas ni, dia tolak. Lepas tu, bekas ni pun jatuh ke bawah. Kucing-kucing ni tolak. Anak-anak kucing ni memang makin nakal. Jatuh, lepas tu terbuka lah pintu ni mungkin. Pintu ni jadi terbuka. Yelah. Ha. Nakal sangat ni. Oh, minta diselamatkan. Minta diselamatkan. Memang lucu sangat. Kamu duduk dalam, hamster duduk luar. Okey. Baik. Kita keluarkan. Okey, mungkin masa tu pintu ni terbuka. Dia pun masuk. Okey. Ha, cuba.
Keluar. Oh, pandai keluar. Tengok, tengok, tengok. Si nakal tu. Okey, jadi kita akan masukkan semula. Okey, kita akan masukkan semula. Ni dia dah jadi berterabur dah. Sebab tu. Okey, dah masukkan semula ni dalam bekasnya. Jadi, Hansa ada 3 bekas. Anak-anak pun tak dekat rumah ni diorang. Ha, sudah. Sudah, sudah. Saya ni takut nak ambil hamster besar ni. Pandai pula. Seronok pula dia dekat luar. Dia tak nak masuk. Tengok, tengok. Atikah dia yang berani ni dengan hamster. Saya takut dia gigit. Sakit juga. Sakit juga kalau dia gigit. Sudah. Anak-anak semua tak ada kat rumah ni. Okey, kita tutup. Okey, makanan boleh letak pada atas. Lepas tu, sebenarnya itu betul-betul kasih dia. Ni tengok yang dalam ni meriah ni. Tengok dia gua-gua. Tengok dia main-main. Mungkin dia lapar ni nak makanan ni. Dan kita boleh nampak anak hamster dalam ni. Okey, dia nampakkan anak hamster dalam tu. Kecil halus. Ibu dia pergi balik. Okey, ibu dia mana pun ayam. Habis jadi bersepah sebab kucing-kucing ni buat terbalik. Tercabut juga bekas saya ni. Tengok ni si comel ni. Tengok. Dia orang sebenarnya duduk sini. Miau, miau, miau. Hai. Sini, sini. Miau, miau. Miau. Nakal sangat kamu ni. Mentang-mentang ada 4 beradik comel-comel. Ha, tu dia. Oh, jadi main tolak-tolak bekas hamster. Lepas tu kamu yang masuk. Mari sini. Ya Allah, dia punya rajin bergurau sama-sama dia. Mari sini. Hai. Kau ni nak ambil. Ini satu lagi ni. Hai. Kamu ni lah tadi yang nakal ni. Duduk dalam bekas hamster ni. Miau, miau, miau. Ha, tu dia, tu dia, tu dia nak menyorok. Masya Allah. Ni. Ni umur dia lebih kurang 3 bulan ni semuanya. Okey. Okey. Cep. Meow meow. Ini ibu dan ayah dia dah datang. Inilah pasangan suami isteri yang lahirkan anak ni. Sorry lah bersepah sikit ni sebab tengah siapkan untuk rumah kucing ni. Ini Mimi dan ini Momo. Bapaknya. Ya, ya. Okey. Tengok memang Momonya besar. Dan manja. Manja. Ya, ya, ya. Memang selalu nak suruh gosok. Ya, kamu bapak yang bertanggungjawab kan? Tahu tak anak-anak kamu buat perangai apa? Tu anak-anak kamu tu. Pergi terbalikkan bekas hamster lepas tu dia masuk. Ok.
Okey, habis siapa-siapa ada orang main. Okey, selamat satu Ramadan. Salam satu Ramadan. Okey, okey. Kita letakkan. Oh, air dah habis dengan makanan. Ha. Siapa yang buat sepah ni? Kamu lah ni tadi buat sepah ni. Okey, kita bersihkan. Okey, assalamualaikum. Tu tandas dia. Tu tandas dia. Okey, assalamualaikum.